Hai, Assalamualaikum. Terima kasih ya karena sudah singgah di channel Kak No. Jangan lupa subscribe dan tekan butang lonceng. Hai, hai semua. Hari ini Kak No nak buat acar. Ha, orang buat acar ni macam-macam cara ya. Kita buat cara yang simple. Kita dah moden kan. Okey, kita tengok bahan apa yang ada. Itu kita ada bawang merah, bawang kecil kan, bawang putih. Saya buat banyak sebab sedap. Suka makan, hidup lacar. Best. Ini belimbing buluh yang saya dah jeruk. Itu yang saya bagi kering. Ini buah prun, kurma, limau, acar limau ya. Lepas tu, ha ni saya ada halia. Ada apa lagi ya? Jintan manis, jintan putih yang dah saya dah sangai dan saya dah blend dia bagi halus. Dan kita kena bubuh ni lah cili, dengan sedikit cuka. Okey. Jom kita buat. Okey, kita panaskan setengah kilo minyak. Minyak lebih tak apa. Okey, kita masukkan bahan-bahan ni semua, kita tumis. Kita tumis sampai dia agak layu ya. Lepas tu kita masukkan cili nah. Okey ya. Nah, tengok dia dah kecut-kecut macam tu. Okey, kita masukkan cili. Okey. Siapa rajin cili ni boleh sangai. Siapa malas rebus saja. Okey, cili ni ikutlah ya. Nak pedas ke tak nak pedas kacau kita tu. Dia acar kita. Jangan risau pasal minyaknya ya. Kalau tak suka nanti kita boleh cedok buang. Tapi minyak ni sebenarnya boleh menahan daripada masakan kita ni ya, lebih lama. Kita biarkan mendidih dulu. Ya, kita biarkan dia mendidih. Tengok mana tu. Okey, dia macam dah pecah minyak gitu kan, nampak. Sekarang kita bubuh jintan. Tu dia jintan. Jintan manis, jintan putih. Kita sangai-sangai. Lepas tu kita blend dia, kita borang ni ataupun kita boleh sangai saja yang serbuk-serbuk tu. Kalau malas juga tuang aja. Okey, kita masukkan sedikit cuka ya. Okey, Kak Ana nak masukkan cuka apple. Kak Ana tak nak masuk banyak-banyak lah, cuka biasa pun boleh ya, cuka apple pun boleh. Okey, setengah cawan macam tu sudah ya. Bergantunglah pada kualiti apa ni, kuantiti kita punya acar. Okey, kita masak dengan api yang sederhana sajalah ya. Okey, sekarang saya nak taruh belimbing. Masukkan buah-buahnya ya. Belimbing. Kemudian saya nak masukkan kurma. Saya guna kurma ni, bukan kurma yang kotak tu ya. Ini kurma yang dari Arab sana. Okey. Tapi kurma apa pun boleh guna. Nah, kita bubuh dia beku sikit ni sebab dalam peti ais. Kita bubuh lebih sikit kurma ni, sedap. Kita buat kurma, kemudian kita buat prun. Okey, Kak Ana nak buah prun. Boy, tak mau turun pula prun ni actionnya. Kita masak guna api sederhana ya. Tu prun. Dia pun tak mau turun. Okey. Ini prun.
kacau dia dulu ya. Sekejap kita nak bergula. Okey ya, kita nak bergula. Okey, kita bubur dulu sikit nanti kita rasa. Jarang tak bubur ya sebab nanti acar limau kita tu dia dah masak, ada masin. Okey. Kita buka api slow ya. Biar ada mendidih, biar ada keluar ni ayam-ayam buah ni. Okey. Bawang putih tu jangan risau, sedap sangat. Sangat-sangat sedap. Bawang merah pun sedap bila dia masuk dalam acar ni. Okey. Okey. Kalau siapa nak letak buah-buah apa lagi dia juga nak letak. Ada acar limau nanti dekat last-last kat dah letak. Sekarang kalau dia bubuh hancur habis pula kan. Kita masak dia dengan api yang sederhana. Jangan takut dengan minyak yang banyak ni, nanti kita boleh buang. Tapi kalau kita nak simpan lama, minyak tu mampulah ya menahan kita punya masakan kita ni. Sedap kurma ni nanti banyak. Okey, kita biarkan dia terus mendidih. Okey, kita tambahkan lagi gula ya. Dia kena letak gula Melaka. Siapa nak letak, letaklah. Tak meletak pun tak apa, ikut suka. Oh ya, saya lupa pula nak letak biji sawi tadi ya. Hai, nyanyuk betul dah. Nanti saya goreng biji sawi tabuk ke atas lah. Aduh. Masukkan dah. Limau. Acar limau. Nanti saya beli limau, kita saya tunjuk macam mana nak buat ya. Buat acar limau, tak payah beli. Kita buat sendiri. Okey. Kita tengok ya, kalau tak masin tambahkan garam ya. Kemudian kita biarkan dia merenek. Biar air-air buah ni semua keluar, okey. Tu dia. Acar dah siap. Okey. Siapa suka boleh tabur bijan ke atas ya. Ah, tu dia. Dah siap.